ayamnya dua loh. Iya, aku satu. Oh iya, benar. Ini apa? Gak ngerti ibu. Ah. Gak ngerti ibu. Saya di sini aja ibu. Coba, kaget. Sekejap, sekejap, sekejap. Ah. Ini gimana nih, ini ayam lo, Beb? Ada sendok. Ada. Ini apa sih? Kayaknya pedes banget. Kamu jangan makan pedes-pedes ya. Aku udah ngomong, aku enggak. Itu kayak ayam kalau di Jakarta tuh kayak ayam apa ya? Cuma? Ini orang Thailand punya. Coba ini picit dikit. Heboh. Gak enak banget sih. Be aja. Be banget. Masih enak kan jengkelnya. Ayam bebek. Oh iya benar. Benar. Eh aku sih mintanya paha sih. Kasihnya sayap biar terberak kali. Udah Indomie, iya tuh. Aku tuh sebenarnya makan yang banyak, guys. Karena aku minum AMS Body Slim, makanya aku slim. Oh, aku tuh makannya banyak aja, asli. Oh, sini aja. Gak apa-apa, ini kamu bisa. Oh, aku mau di sini. Oh, gimana? Apa-apa. Mau diambil nasinya? Orang dikit, orang dikit. Nih, nih. Tuh, aku tuh banyak tuh makannya tuh. Udah pop mie. Nih, udah ini. Kak, sekarang masuk ke Bangkok apa aja syaratnya? Ayo yang mau dibikinin, aku bikinin. Ya, semuanya aku urusin ya. Bayar 200 ribu. Aku urusin semuanya sampai selesai. Sampai Thai pass-nya keluar. Ya. Daripada kalian nanya-nanya, ya kan? Aku nya pusing. Udah kalian, kalau emang mau ke Thailand sini, aku urusin. Bayar aku 200 ribu. Ya. Kalau mau ke Thailand ya. Kalau saya nanya-nanya orang lain, ini live gue. Sabar, Bu. Gak usah nanya-nanya orang lain, lu tanya aja gue. Gue gak suka. Rp200.000. Iyalah, 200, masa 200 perak? Pikir. Cus, ya. Bayar apa maksudnya? Bayar ngurusin Thai pass kalian, asuransi kalian. Aku ngurusin doang, ngetik. Yang bayar mah kalian. Oh, ini tuh yang kemarin ya? Berapa tips lagi bikinnya? Lanjut ronde kedua. Baby, kamu nasinya dikit amat. Nggak mau ngomentarin orang lain, bukan urusan gue. Membawak anjing, enak banget. Nggak usah nanya-nanya orang lain kalau gue jawab. Padahal laparan mulu. Oh iya Sandra, tuh kan. Tuh, Sandra aja minum MS Body Slim. Emang bagus. Anjing, lama-lama pedes juga nih.
Aku makan McD. Soalnya udah gak boleh keluar sampai besok, soalnya tadi udah PCR. Apalagi nih, maksud lo citra apa maksud lo? Lo kalau ngomong yang jelas, ini maksudnya apa ha? Orang lain gak ngaku lagi mami kesayangan lu ya. Apa lo ngomong apa? Lo gak jelas ngomongnya. Kumur-kumur lo ngomong lo. Ngomong apa lo yang jelas lo? Aku terpengaruh kakak, jadi coba. Emang bagus kok. Ya pakai skincare bening dong. Pakai apa lagi? Pakai bening dong sayang. Oh. Halah Febiola, alasan aja lu. Emang lunya aja emang kagak doyan sama gue, kagak demen. Gue blokir lo. Mati aja lu semua. Haters itu mau gue, muka gue mau kayak princess aja, tetap aja di katain jelek. Apa? Lagi lah. Harga MS Body Slim berapa kamel? Klik aja linknya sayang. Aduh, citra-citra, mati aja lu. Lenti. Bye. Ini haters jangan pada goblok ya. Lu muncul di sini sama aja lu masuk sarang macan, ngerti gak? Gue blokir. Jadi haters boleh, goblok jangan. Ngerti. Jadi haters itu kalau masih mau nontonin gue, mending lu diem kayak anjing kecil nontonin gue. Puas. Diem aja udah, nurut. Yang namanya anjing itu nurut aja udah sama tuannya. Gue ini tuannya lu. Ya. Jadi kalau jadi haters jangan ada tolol-tololnya. Udah tahu ngehater masih masih pengen ngeliatin gue. Komen yang enggak-enggak ya gue blokir lah. Tapi ya gitu deh. Kayak haters Sunda itu namanya haters. Buat gue itu haters itu adalah papi. Lu ngerti gak papi? Anjing kecil yang gak tahu apa-apa, yang nurut aja diapapain. Itu lu. Emangnya Kamel apa-apa harus potong? Emang agak gila-gilanya haters itu. Pas pembagian otak lagi kemana kali, gak ngerti. Emang ada gila-gilanya? Ah, emang juga haters. Ya? Apa kau, Reko Nasution? Mati aja kau. Gak usah hidup lagi kau. Kau pun masih lolos dari corona ya. Kenapa kau gak lo... Kau pun masih lolos dari corona. Kenapa kemarin kau gak kena corona aja mati? Kenapa? Kenapa kalian tuh haters-haters masih lolos dari corona? Masih bingung aku. Kalau ketemu aku siapa aja sayang? Tapi orang. Pokoknya kalau ketemu aku siapa aja. Tapi di sana, apa namanya? Belum ramai, jangan dulu lah. Kalau mau,
kalau misalnya nih kalau kata aku, nah orang jangan berbulan bagi hasil buat awal. Gitu deh. Asesnya konfirmasi approve, gak usah. Pandi, kak temenan sama kak Syadol kan? Iya, kenapa? Iya, konfirmasi asesnya approve, benar-benar. Kenapa? Main ke Medan nanti ya. Oh ya, saya yang selesai. Ngapain kalian nonton dia cuma buat makan? Mending nonton yang berfaedah, yuk bisa yuk, nggak usah nonton lagi. Kau pun goblok, Hidayat. Kau suruh orang jangan nontonin aku, kau pun ketik ada di sini. Bodohnya kau, Tuhan. Kenapa pula kau dikasih hidup di dunia ini, Hidayat? Mati aja. Bodoh. Kau suruh orang jangan lihat liveku. Kau sendiri komen, nonton pula di komen pula. Bodohnya kau semua. Aduh. Mana ada bangga-bangganya mak kau itu? Enggak ada. Sedih kali mak kau tuh punya anak kau itu. Nyesel lahirinnya tuh. Pas. Medanku keluar kan? Nah. Ada lagi haters. Bodoh kali haters-haters Indonesia ini. Bodoh. Si kembar baik sayang. Cece. Makasih. Queen PMP 8. Kayak kalau kalian ya. Kalian kalau mau beli pempek, nah di Queen pempek 88 tuh. Cus. Masih punya duit kan? Apa duit kalian udah habis? Beli pempek di situ. Kakak lagi makan apa? Lagi makan nasi dan kawan-kawannya. Apa pula kau Indah ngetek-ngetek orang? Mau mati kau di sini ya? Bodoh. Ada lagi haters bodoh kali di sini. Kenapa, Bibi? Apa? Itu dia namanya gimana? Skincare kita, Bet. Produksi. Bapak ini gak jelas gimana sih sampai botol lebih dari Cina. Ada lagi yang ngetek orang. Apa banyak orang bodoh kali di sini, Tuhan. Kalau itu ya. Ya. Kalau itu ya. Udah hidup kau normal, bodoh pula. Kebentur apa kau waktu bayi? Mm-hmm.
tadinya, tapi kan belum sampai sekitar. Alhamdulillah, ya Allah.